Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kit, channel berita atas terkini ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi sama Mimin nih. Ketemu lagi kita hari ini, kita mau membahas tentang nih Prilly. Ya ampun gila, kita lihat nih fotonya, ya ampun cantiknya, luar biasa ya teman-teman ya. Ini ada nih Prilly yang dia berhasil masuk 30 besar, masuk ke majalah Forbes. Wah, luar biasa tuh, banyak benar ucapan selamatnya untuk nih Prilly. Kita ucapkan selamat juga nih ya buat Neng Prilly, semoga karirnya terus meningkat dengan prestasi-prestasinya sehingga ini diakui oleh dunia nih. Oke, kali ini kita juga mau lihat nih kegiatannya Neng Prilly dari pagi sampai malam ini, apa kira-kira yang dilakukan oleh Neng Prilly. Terima kasih sudah pagi-pagi datang buat Inces sama yang enggak ya kan. Saya nggak bisa ngeblow sendiri. Kasian ya, Vice Presiden Persikota lelah. Kerjanya lembur terus sampai jam 4 pagi, kok tidurnya di sofa. Sabar aja. Oke, kita lihat nih keseriusannya Neng Prilly ini yang lagi jadi kru untuk konsernya Neng apa Teh Ocak nih. Wah, luar biasa ya, udah jadi produser ini juga jadi timnya Teh Ocak nih, luar biasa emang Neng Prilly ini, Wonder Woman bener.